M2021, selamat datang teman-teman di dalam ibadah pagi hari ini. Saya yakin teman-teman rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian hari ini. Dan saya juga rindu mengajak teman-teman sekalian untuk ambil bagian di dalam seluruh dari awal sampai akhir dari kebaktian ini. Setiap pujian teman-teman boleh hayati, mungkin kalau ada pujian yang baru teman-teman boleh pelajari. Dan teman-teman, kalau teman-teman juga rindu untuk memberikan persembahan, kita siapin buat teman-teman ada QR code dan juga ada nomor rekening di mana teman-teman bisa transfer ya. Jadi teman-teman boleh gunakan QR code yang ada, teman-teman boleh persembahan, dan teman-teman ketika persembahan ingat doa dulu, bersyukur sama Tuhan. Dan satu lagi teman-teman, hari ini kita akan ada perjamuan kudus. So teman-teman, kalau teman-teman belum siapin elemen-elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, teman-teman boleh pause dulu video ini di YouTube-nya, teman-teman ambil roti dan anggur, teman-teman boleh persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa ngikutin kebaktian ini dari awal hingga akhir. So, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik ya sepanjang seminggu ini. Ya semoga kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tidak lepas dari teman-teman senantiasa. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kata orang teman-teman, hidup kita belakangan ini sulit ya. Sulit mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sulitlah pokoknya kata orang belakangan ini. Anyways, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin dengan kuasanya, Ia menjaga yang ku temukan hingga percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman dan oleh kuasa percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengar teman-teman, kita tidak khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita karena kita tahu siapa yang kita percaya. Dialah Kristus yang kasih setia tak akan lepas dari hidup kita. Sekali lagi kita karena kita tahu siapa yang kita percaya dengan yakin. Tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin
kuasanya. Dia menjaga yang ku lakukan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Seperti lagu ini teman-teman, seringkali kita heran. Kenapa Tuhan ingin memberikan kepada kita kasih karunia yang luar biasa? Kenapa Tuhan ingin memberikan kepada kita anaknya yang tunggal mati buat kita, menebus kita dari dosa kita? Padahal kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk membalas kasih Tuhan yang luar biasa tersebut. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang dapat kami nikmati, segala sesuatu yang dapat kami peroleh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk makanan yang masih tersedia bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang ada bagi kami, kesehatan yang ada bagi kami. Segalanya yang dapat kami dapatkan ya Tuhan, kami bersyukur karena hal tersebut. Kami tahu segalanya dari Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, ketika hari ini kami masih dapat mendapatkan satu kesempatan berkumpul di tempat ini dan mungkin di rumah kami masing-masing. Kami masih punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin segenap hati kami memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami tahu sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami, tidak selamanya selalu berjalan mulus. Seringkali kami terjatuh ke dalam dosa. Seringkali kami ragu akan Tuhan. Seringkali kami tidak percaya kepada siapa yang kita percaya ya seharusnya. Tapi Tuhan, kuatkanlah kembali hati kami ya Tuhan. Kami ingin diperbaharui kembali melalui ibadah hari ini. Kami ingin mengingat kembali ya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Engkau serahkan bagi kami, yang Engkau berikan kepada kami. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa menghargai kasih karunia tersebut. Kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami ya Tuhan, bantu kami sebab kami adalah manusia yang terbatas. Sertai kami ya Tuhan, sertai waktu kami berikutnya ketika kami akan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah pujian tersebut adalah dari hati kami yang paling dalam. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, izinkan saya membacakan kepada teman-teman satu bagian ayat Alkitab yang saya ambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Firman Allah tertulis, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kiranya kita menyadari bahwa kasih karunia Kristus luar biasa, bahkan sudah diberikan kepada kita sebelum kita dilahirkan. Teman-teman, sebagai kita yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, sudah seharusnya kita datang ke bait Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari saya ajak kita datang ke bait Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia-Nya yang tak berhenti-henti. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah berapa baik-Nya Tuhan. Bagi yang berlindung pada-Nya akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Sekali lagi teman-teman, dengan lebih semangat lagi, dengan rasa yang penuh syukur kita katakan,
bersyukur pada Tuhan, sebab kasih karunia Tuhan, sebab kasih setia Tuhan. Danamlah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah berapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada-Nya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sekali lagi bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, selamanya kasih setia-Nya. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita kembali. Kebetulan seperti yang contoh Eka tadi katakan pada kita, bahwasannya kita nanti akan melakukan suatu perjamuan kudus, teman-teman. Maka saya ajak kita mempersiapkan diri dan hati dan pikiran kita, teman-teman. Teman-teman, ada satu lagu yang mengajak kita untuk merenungkan kembali kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Sebelumnya di lagu pertama kita heran bagaimana Tuhan bisa memberikan kasih karunia-Nya, mengapa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Padahal kita bukan manusia, kita manusia yang bukan siapa-siapa sebenarnya bagi Tuhan. Tapi kemudian kita tahu bahwasannya melalui firman Tuhan, tentu saja bahwasannya kasih karunia Tuhan itu hanya karena kasih karunia Tuhan ya, kita bisa diselamatkan. Keselamatan kita dapatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, saya ajak kita merenungkan satu lagu, Remembrance. Mungkin bagi teman-teman ini adalah suatu lagu baru, tapi mari kita pelajari dan dalami makna yang ada dalam lagu tersebut. Sin, Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to treat the sinner's end. For Your new covenant, hallelujah, I'll live my life in remembrance, hallelujah, the promise I won't forget. Believe.
Tuhan begitu baik buat kita. Tuhan begitu baik sehingga Ia memberikan anak yang tunggal mati buat kita, menebus kita dari dosa kita. Kita katakan, God, You're so, so good to me. Senantiasa mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Kita senantiasa mengingat darahnya yang tercurah bagi kita. Kita senantiasa mengingat tubuhnya yang Ia berikan bagi kita. Teman-teman, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akui iman kepercayaan kita. Kita akui bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus yang telah memberikan semuanya itu pada kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab Dialah Raja atas segala raja. Teman-teman yang terkasih semuanya, marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengar
dan juga menerima firman Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini yang berbahagia ini boleh sekali lagi membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan juga untuk berkenan, hidup berkenan di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Hidup, yang pada saat ini Tuhan, kalau kami bersama dengan teman-teman kami boleh percaya dan mempercayakan diri kami kepada-Mu, sungguh Engkau adalah Tuhan Allah dan Raja kami Tuhan yang patut kami agungkan, yang layak untuk kami tinggikan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, juga biarlah kiranya sekali lagi kami boleh dibangun di dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan ini Tuhan, biarlah Engkau juga semakin menyucikan dan menguduskan hidup kami, bahkan juga menyempurnakan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Dan biarlah ini menjadi sebuah doa dari hati kami yang terdalam, sebuah doa terindah yang boleh kami naikkan kepada-Mu, karena kami juga ingin dan rela mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan pakailah setiap kami Tuhan di dalam hidup kami ini, sungguh dapat sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Demikian kami berdoa dan kami berserah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih semuanya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan juga akan merenungkan mengenai yang namanya memaknai perjamuan kudus. Ya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Mari kalau kita yang memiliki Alkitab, kita boleh sama-sama membacanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Teman-teman yang terkasih, pada minggu pagi hari ini kita juga akan bersama-sama belajar dan semakin mengerti apa arti atau makna dari perjamuan kudus. Berbicara mengenai yang namanya makna, tentu ada sesuatu itu yang melambangkan dan ada yang dilambangkan. Kemudian juga dari elemen-elemen yang melambangkan itu juga tentu ada artinya. Ya. Sekali lagi saya jelaskan. Berbicara mengenai makna, itu tentu ada sebuah elemen yang melambangkan sesuatu. Jadi juga ada sesuatu yang akan dilambangkan atau ditampilkan melalui elemen tersebut.
Kemudian kedua, setelah elemen ini menampilkan apa yang dilambangkan, tentu dia juga memiliki maknanya sendiri. Nah, sekarang saya kasih contoh begini. Kalau misalnya kita melihat sebuah lingkaran, kemudian ada satu tanda panah di atasnya. Kira-kira ini melambangkan apa? Coba yang ya, yang pianis. Ya, melambangkan laki-laki atau cowok, gitu ya. Lalu kalau ada sebuah lingkaran di mana di bawahnya itu ada tanda tambah, itu melambangkan apa? Ya, perempuan atau cewek. Nah, jadi kalau kita melihat tanda ini, kita tentu langsung tahu, oh, ini adalah sebuah simbol. Di mana kalau tadi tanda panah yang di atas, ini menyimpulkan bahwa ini adalah untuk cowok, gitu ya. Kemudian kalau tanda tambah yang di bawah lingkaran itu, ini menyimpulkan cewek, gitu ya. Nah, tetapi setelah kita tahu, kita mengenal kedua simbol ini juga harus kita lakukan, gitu ya, atau kita terapkan. Dan misalnya begini, kalau misalnya yang cowok, gitu ya, itu kalau kebelet itu harus pergi ke yang namanya toilet. Lalu kalau di toilet itu tentu ada simbol itu tadi. Maka kalau yang cowok itu harusnya masuk ke yang lingkaran tanda panah yang ke atas, gitu ya. Nah, tapi kalau dia bilang peduli amat, gitu ya. Itu kan cuma hanya sebuah simbol, gitu ya. Ya suka-suka saya lah ya, kan udah kebelet gitu ya, enggak tahan lagi. Kalau seandainya masuk ke yang lingkaran lalu tanda tambah di bawah, apa jadinya? Pasti enggak jadi gitu ya. Begitu masuk ke dalam, keluarnya itu langsung mukanya ini ya, karena digebukin gitu kan, rame-rame. Nah, jadi selain mengenal, tahu tanda atau simbol itu, tetapi juga harus menjalankan yang namanya maknanya itu. Ya. Nah, dan hari ini kita berbicara khusus mengenai yang namanya perjamuan kudus. Ya, kita tahu sebagai sakramen yang ada di dalam gereja, dan hari ini GMI Gloria, ya, Methodist Gloria, kita juga ada mengadakan yang namanya perjamuan kudus. Karena memang di dalam gereja, sakramen perjamuan kudus ini harus dan pasti akan dilakukan. Nah, namun supaya kita lebih semakin mengerti apa makna dari perjamuan kudus ini, maka hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan mengerti. Ya. Yang disebut dengan perjamuan kudus, nah, ini ada dua elemen yang menjadi atau yang mewakili, gitu ya. Yang pertama kita tahu itu ada yang namanya roti, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya cawan atau anggur. Nah, kalau kedua elemen ini, baik elemen roti maupun juga elemen anggur, ini melambangkan, ya, yang roti itu sebagai tubuh Kristus. Kemudian yang anggur ini melambangkan adalah darah Kristus. Dan berbicara mengenai yang namanya roti dan anggur atau tubuh dan darah Kristus ini, ketika kita menerima perjamuan kudus, memang yang kita terima dan yang kita makan atau kita minum itu tetap adalah yang namanya roti dan yang adalah anggur. Tetapi di dalam makna rohaninya, ketika kita memakan roti perjamuan kudus ini, setelah didoakan, maka artinya ketika kita memakan, kita juga menerima tubuh Kristus. Demikian juga dengan yang namanya anggur. Ketika kita meminum anggur ini artinya kita juga
menerima darah Kristus. Dan inilah yang sebagai simbol atau lambang dari perjamuan kudus ini. Tapi kembali seperti tadi saya katakan, setelah kita tahu, kita mengerti benar yang namanya roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tetapi kita juga harus menjalankannya atau menghidupinya di dalam hidup kita ini. Jadi maksud saya adalah begini, ketika seperti pada pagi hari ini kita menerima roti dan anggur ini, itu artinya juga kita bukan saja menerima tubuh dan darah dari Kristus. Tetapi ketika menerima, ketika kita makan atau minum, ini juga ada sesuatu makna yang lebih penting lagi, yang bukan saja secara lahiriah. Tetapi ketika kita makan atau ketika kita minum, itu masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam hidup kita. Dan inilah makna yang lebih penting lagi. Dan hari ini saya juga akan menjelaskan di mana di dalam perjamuan kudus ini ada 5 hal yang kita lakukan berkenaan dengan hubungan kita antara diri pribadi kita dengan Tuhan Allah kita. Nah, mari kita lihat ya. Hal yang pertama adalah ketika kita melakukan atau menerima perjamuan kudus ini adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Allah kita. Ayat 23 mengatakan, sebagaimana ketika Tuhan Yesus mau memberikan perjamuan ini, dia berdoa dan dia mengucap syukur terlebih dahulu kepada Allah. Maka hari ini juga, kalau kita masih dapat menerima roti dan cawan ini, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Saya seringkan sedikit. Di suatu pagi, ketika saya bangun, ya, saya mau dari ranjang, ya, mau beranjak bangun, tapi kok nggak bisa berdiri ya. Tiba-tiba kaki saya ini tidak bisa bergerak, gitu. Saya kirain, wah ini kenapa ini? Apa kena penyakit atau gimana ya? Tapi setelah saya lihat, oh ternyata bukan. Karena yang terjadi adalah kaki saya ditimpukin sama bantal dan guling gitu ya. Nah, jadi itu tidak bisa bergerak. Tapi setelah tahu, oh rupanya ini tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi begitu dari kita bangun pagi aja, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau masih dapat hidup, masih dapat menikmati hari ini, walaupun belum tahu sepanjang hari itu apa yang bisa kita temui. Tetapi inilah makna yang pertama. Di mana ketika kita masih bisa bangun dari tidur, atau lebih lagi, kita yang bisa menikmati sepanjang hari itu, dan juga ketika menerima perjamuan kudus ini, yang pertama, ini sebagai ucapan syukur kita kepada Allah kita. Kemudian, yang kedua, ini adalah menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memiliki hubungan atau ada seseorang yang kita sukai gitu ya, yang kita senangi gitu ya, itu pasti kita akan tetap mengingat dia gitu ya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan yang namanya ulang tahun gitu ya, atau ada yang namanya hari jadi gitu ya, ya maksudnya dari pacaran itu gitu ya, jadian lah gitu. Nah, maka itu ada sesuatu yang pasti akan terus dikenang gitu kan. Dan begitu hari H-nya, nah itu pasti kita juga akan bisa memberikan sesuatu gitu ya kepada pasangan atau orang yang kita kasihi ini. Nah, sama juga Tuhan Yesus. Kita baru merayakan atau melewati yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Dan kita tahu bagaimana besarnya kasih Kristus kepada setiap kita. Di mana dia yang rela untuk mau berkorban bagi diri kita. Tidak peduli siapa kita dan dengan bagaimana latar belakang atau kehidupan kita. Tapi dia tetap sama. Mencurahkan semua kasihnya itu
kepada kita. Dan lebih lagi kepada setiap pribadi demi pribadi. Satu persatu dia nyatakan, dia tunjukkan. Dan itulah sebabnya kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang bahkan rela untuk berkorban dan mau menyelamatkan kita, maka harusnya kasih kita kepada Tuhan Yesus itu juga dapat semakin bertambah dan bertambah. Dan salah satu bagaimana kita bisa untuk terus mengingat atau memperingati kasih Kristus kita adalah melalui yang namanya perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah merupakan sarana anugerah dari Tuhan untuk setiap kita. Jadi setiap kali kita menerima roti dan anggur ini menjadi peringatan akan Kristus yang sudah melakukan begitu banyak, yang sudah mencurahkan atau bahkan memberikan hidupnya segala-galanya kepada diri kita. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita juga dapat menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah yang kedua menjadi peringatan. Kemudian yang ketiga ini adalah yang terdapat di dalam ayat ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi yang ketiga ini adalah kita menyatakan atau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita tahu dia bukan saja mati bagi kita, tapi dia juga yang sudah bangkit juga pasti akan memberi kemenangan. Dan satu hari kalau kita terus percaya dan mempercayakan diri kita kepada dia, ketika Tuhan Yesus datang, dia juga akan menjemput kita semua. Dan kita juga akan sama berada di dalam kemuliaan Tuhan. Dengan kemuliaan yang sama dengan dia. Dan ketika ia datang, ia juga pasti akan membawa atau menyambut kita semua ke tempat di mana dia berada. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus ini bukan saja soal hidup dalam dunia ini, tapi juga soal hidup yang akan datang, yaitu di mana ketika kita mengakui atau menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka setelah kita meninggalkan dunia ini juga, itulah saatnya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan kita juga akan sama dengan dia memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang merupakan sebuah harapan bagi setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Teman-teman yang terkasih semuanya, bukankah setiap kita yang hidup di dalam dunia ini, kita pasti mengharapkan, mendambakan sebuah hidup yang lebih baik. Ini juga yang akan diberikan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hanya masalahnya, hidup kekal yang diberikan Tuhan itu bukan yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita juga akan menanti satu hari kelak dan pasti ketika saat itu tiba. Nah itulah saatnya kita juga akan mengalami sebuah kebangkitan atau sebuah kemenangan yang pasti, yang membuat kita dalam keadaan yang sama dengan Tuhan dan Allah kita. Nah ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang keempat ini adalah ketika setiap kali kita menerima roti dan cawan ini, kita juga tahu siapa diri kita sesungguhnya. Dan kalau kita ini adalah orang-orang yang berdosa, maka setiap kali ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita juga harus mengaku dosa kita. Dan sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita belum layak untuk menerima. Tapi ketika membuat kita sadar akan seluruh hidup kita ini, inilah yang membuat kita semakin ingin lagi datang ke hadapan Tuhan. Dan kita boleh mengaku segala dosa kita. Dan juga setelah ini kita dilayakkan
untuk menerima anugerah Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, perjamuan kudus adalah merupakan sarana anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Maka setiap kali kalau kita dapat menerima perjamuan kudus ini, artinya kita juga mengalami anugerah demi anugerah yang semakin berlimpah, yang begitu berlimpah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, nah maka di dalam yang keempat ini kita juga harus mengaku dosa kita dan tentunya kita juga bertobat. Kemudian yang kelima ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dan yang kelima adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Teman-temanku yang terkasih semuanya. Tadi saya katakan kita yang sadar siapa diri kita. Ketika kita menghadap Tuhan Allah, kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak layak. Kita ini adalah orang yang berdosa, ya. Dan kadangkala begitu banyak dosa yang kita lakukan yang seharusnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan karena melalui perjamuan kudus ini. Sekali lagi, anugerah dari Allah yang dicurahkan kepada kita. Kita boleh datang untuk menghampirinya. Untuk boleh memiliki sebuah relasi yang semakin dekat dengan Tuhan Allah. Dan khususnya yang terakhir atau yang kelima ini, yaitu tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Nah, jadi artinya sambil kita menerima perjamuan kudus, kita juga merefleksi diri kita. Merenungkan hidup kita ini. Harusnya seseorang yang sebelum dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus itu harus mengalami perubahan. Mungkin adalah sebuah perubahan yang kecil. Mungkin juga adalah sebuah perubahan yang besar. Tetapi yang pasti itu ada yang namanya perubahan. Dan di dalam perubahan inilah kita juga akan semakin menampilkan atau memunculkan karakter Kristus yang setelah kita percaya menerima dia juga hidup di dalam diri kita. Teman-temanku yang terkasih semuanya, kalau boleh diilustrasikan, saya akan mengilustrasikan dengan begini. Setiap kita ini yang bisa berjalan, kita juga harus berjalan dengan hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati waktu berjalan, kita juga pasti bisa jatuh, gitu kan? Sedangkan ketika kita hati-hati saja, kita juga bisa jatuh. Nah, lalu ketika kita jatuh, ya mungkin itu hanya melukai lutut kita, gitu ya. Awalnya itu perih, gitu ya. Setelah diobati, ya akhirnya juga bisa sembuh, bisa pulih, gitu kan? Tapi yang tidak mungkin kita mengatakan, enggak apa-apa ya. Kalau jatuh itu nanti juga, kalau luka itu juga bisa disembuhkan gitu. Jadi kalau setiap kali berjalan kita juga tidak perlu hati-hati. Kan juga tidak bisa begitu. Karena siapa yang bisa menjamin? Kalau yang namanya jatuh itu, ya kalau lukanya hanya sedikit, luka ringan itu masih tidak apa-apa. Tapi seandainya kalau itu luka yang berat bagaimana? Kalau itu lukanya begitu parah, mungkin terperosok ke dalam lubang yang dalam gitu ya. Itu akan bagaimana? Itu tentu akan membuat hidup kita yang menjadi rugi gitu ya. Nah, ilustrasi ini juga di dalam kehidupan atau perjalanan rohani kita. Jadi setiap kali, setiap saat harusnya kita juga menguji atau mengevaluasi diri kita. Yang artinya hidup dengan hati-hati atau waspada. Karena kalau tidak, kita dengan begitu mudahnya jatuh ke dalam dosa atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita terus menguji diri kita atau terus mengevaluasi diri kita, maka hidup kita setidaknya juga boleh terhindar dari yang namanya dosa. Dan kita juga terus dapat hidup berkenan kepada Allah dan Tuhan kita. Dan inilah yang saya katakan di dalam menerima
perjamuan kudus ini ada 5 makna yang kita hidupi. Yang pertama, sebagai ucapan syukur kepada Allah kita. Dan yang kedua, menjadi peringatan akan Kristus yang sudah berkorban, mati, dan bangkit menyerahkan dirinya bagi kita. Dan akhirnya kita juga memperoleh pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang keempat adalah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga boleh bertobat atau mengalami sebuah perubahan hidup yang menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kelima adalah kita setiap orang menguji diri kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana dan seharusnya kita hidup berkenan kepadanya. Dan biarlah kiranya kelima hal ini yang akan terus-menerus kita lakukan di dalam setiap kita menerima perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap kepada-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memberi anugerah demi anugerah kepada kami. Dan Engkau juga memberikan pengampunan dosa kepada kami. Engkau melayakkan kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu dan hidup seperti yang Engkau inginkan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian kami berdoa, kami berserah diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari saat ini kita mempersiapkan elemen perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur kita di hadapan Tuhan. Datanglah ke meja Tuhan, semua yang mengasihi Tuhan. Akuilah dosamu, masuklah dalam damai Tuhan. Pengakuan dosa. Kami lalai menjaga iman kami, mengotori jiwa kami, dan tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan melimpahkan pengampunannya. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah diampuni. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua telah diampuni. Terpujilah Tuhan. Di dalam satu roh, kita telah dibaptiskan menjadi satu tubuh. Marilah kita mengejar damai sejahtera dan membangun kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita. Dan menyertai engkau juga. Ucapan syukur dan perjamuan. Tuhan beserta kamu. Dan besertamu juga. Angkatlah hatimu. Inilah hati kami Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Engkaulah yang layak kami muliakan. Sungguh menaikkan syukur kami kepada-Mu Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah yang layak kami lakukan, baik dan memberi sukacita bagi kami. Namamu ya Tuhan yang dipuji oleh segala bangsa di setiap masa. Karena itu kami memuji Engkau dengan paduan suara di bumi dan di surga. Kami nyatakan kemuliaan bagi namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang penuh kuasa dan sungguh mulia. Hosana di tempat yang tertinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Tritunggal yang mulia, dalam peringatan akan segala yang telah Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami, kami mempersembahkan segenap hidup kami kepada-Mu dalam pujian dan ucapan syukur sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dalam penyatuan dengan persembahan diri Kristus bagi kami, sebagaimana kami mengikrarkan keyakinan iman kami. Kristus telah datang di tengah-tengah kita. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit. Kristus berdiam dengan kita, Kristus akan datang kembali. Ya Aba, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Datanglah Tuhan Yesus, jadilah roti hidup bagi kami setiap hari. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Roh Kudus, utuslah kami bagi dunia. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Allah Tritunggal yang kudus dan mulia, Allah satu-satunya dan selama-lamanya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Mari saat ini kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Silakan kita semua boleh mempersiapkan roti kita terlebih dahulu. Dan silakan mari kita mengangkat tangan kita sebagai ucapan syukur kita, sekaligus pengakuan dosa dan pengampunan dosa yang kita terima di hadapan Tuhan. Ya. Inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi-Mu. Silakan, mari kita sama-sama memakannya. Dan mari kita juga mempersiapkan anggur ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkenan kepada hidup kita. Inilah darah Kristus yang ditumpahkan bagi-Mu. Mari saat ini kita sama-sama meminumnya. Mari kita semua sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita semuanya dengan ucapan syukur kita naikkan kepada Allah kita. Ya Tuhan, Engkau telah membebaskan umat-Mu untuk melangkah dalam damai sejahtera sesuai dengan janji-Mu. Mata kami telah melihat Engkau, Sang Juru Selamat, yang telah menyatakan diri untuk dilihat oleh seluruh dunia. Bagimulah segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, inilah doa dan janji kami di hadapan-Mu. Sebagaimana setiap kali kami menerima perjamuan kudus, kami juga akan tetap mengingat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dan kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kuatan penghiburan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai teman-teman semuanya sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman udah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Saya yakin teman-teman semua terberkati melalui ibadah kita hari ini. Kita boleh diingatkan mengapa kita perlu memaknai perjamuan kudus, memaknai sakramen, dan kita perlu untuk melakukannya dengan benar sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tadi kita sudah mengambil perjamuan kudus, roti dan anggur, dan kalau rekan-rekan, kalau teman-teman sekalian mungkin saat ini belum sempat atau belum boleh untuk mengambilnya, teman-teman boleh gumulkan terus dan teman-teman boleh mempersiapkan diri dan hati. Supaya suatu saat nanti teman-teman boleh menerima perjamuan kudus dengan sukacita. Dan teman-teman, untuk merespons kebaikan Tuhan atas hidup kita, teman-teman juga boleh memberikan persembahan melalui QR code maupun nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke? Teman-teman, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, God bless.